pertas kami hormati dosen Wedutara Tahan. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Nama lengkap, Agus Setioko, STP, MSC. Tempat tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 13 Agustus 1990. Alamat rumah, Perum Sedayu Permai, Blok C67 Sedayu. Nomor telepon 0857-4383-4043. Alamat email, lraka77@gmail.com. Riwayat pendidikan, nama perguruan tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, bidang ilmu THP, tahun masuk 2009, masuk tahun lulus 2013, nama pembimbing promotor Dr. Insinyur Tamaro, CMMP, S2, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, bidang ilmu teknologi hasil, bidang ilmu dan teknologi pangan, tahun lulus, mohon maaf, tahun masuk 2014, tahun lulus 2016. Nama pembimbing promotor Profesor Dr. Sri Anggrani. Baiklah, selanjutnya acara inti akan saya serahkan seluruhnya kepada moderator, kepada Bapak Agus Setioko, STP, MSC, persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Mbak Rani yang telah membuka acara pada sore hari ini. Selamat siang hadirin semua yang terhormat Pak Dr. Agus Slamet STP MP selaku Dekan Fakultas Industri. Kemudian yang juga sangat saya hormati adalah kedua pemateri yang pada kesempatan hari ini sudah bergabung dengan kita di Google Meet. Yang pertama ada Bapak Iki Gumelar, Sarjana Sains Terapan, Master Manajemen Pariwisata. Yang kedua, beliau adalah owner PT Tama Coklat Indonesia atau kenal dengan Cokodot. Yang kedua, yang juga sangat saya hormati adalah materi yang kedua, beliau sudah bergabung dengan kita. Ada Profesor Dr. Insinyur Dwiati Pujimulyani MP. Selamat siang, Prof. Terima kasih sudah bergabung.
Beliau adalah guru besar di bidang pangan di Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta, juga selaku owner usaha kecil obat tradisional CV Windra Mekar dengan produk andalan utama adalah bunir putih, dan sekarang sudah banyak diversifikasinya. Nanti lebihnya beliau akan menjelaskan ya. Baik, pada kesempatan siang hari ini spesial dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercu Buana mengadakan webinar kewirausahaan dengan judul atau dengan tema memperkokoh daya tahan usaha untuk keberlangsungan bisnis pangan dalam situasi pandemi. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini banyak, sedikit banyak telah mengguncang perekonomian negara kita, terutama perekonomian di tengah masyarakat. Namun yang perlu kita ketahui bahwa salah satu bidang usaha yang bisa survive di tengah pandemi ini adalah bidang pangan. Nah, bagaimana caranya untuk memperkokoh dan mempertahankan usaha di bidang pangan ini? Kita sudah menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidangnya. Karena sudah ditunggu-tunggu dari tadi, maka tidak panjang lebar, kami akan langsung menyerahkan nanti ke pembicara pertama, dilanjutkan dengan pembicara kedua. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan atau membacakan CV dari masing-masing pembicara. Yang pertama, pembicara kita yang pertama adalah Bapak Kiki Kumular, Sarjana Sains 8, Master Manajemen Pariwisata. Selamat siang Bapak Kiki, sudah bergabung dengan kita. Selamat siang Bapak Kiki. Apakah sudah bergabung? Selamat siang. Ya, mungkin masih dalam proses bergabung ya. Saya bacakan CV-nya dulu. Beliau lahir di Garut 17 November tahun 1980. Alamat sekarang beliau tinggal di Jalan Siliwangi nomor 6 Garut, Jawa Barat. Dari Jawa Barat ya. Kemudian alamat kantor di Jalan Otista nomor 322 Pananjung, Kecamatan Tarogong, Garut. Ya, kalau hadirin semua atau peserta webinar semua ingin berkomunikasi ke beliau, bisa lewat nomor HP 081-809-149-090. Saya ulang lagi, 081-809-149-090. Atau lewat email gumelarkiki@gmail.com. Kemudian beliau beragama Islam, asli warga Indonesia. Ya. Kemudian riwayat pendidikannya, beliau dari SD sampai SMA itu di Garut. Kemudian melanjutkan pendidikan S1-nya di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta, mengambil konsentrasi Sains Terapan. Kemudian melanjutkan masternya beliau di Master Manajemen Pariwisata di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia Semarang. Yeah. Oke, okay, kemudian untuk riwayat pekerjaan beliau dari 2001-2002, beliau adalah Customer Service PT Pangan Mas Inti Persada. Kemudian 2002-2023, Promotion Officer PT Aneka Food Tata Rasa Industri. 2003-2004, Promotion Supervisor PT Karasantan Pertama. 2005-2009, Business Development PT Nirwana Lestari. Kemudian dari 2009 sampai sekarang, beliau adalah Director PT Tama Coklat Indonesia. Sekali lagi selamat siang Bapak Kiwi, selamat bergabung. Halo, dengan kami. Halo, Mas Ika. Sudah ada suaranya? Ya, sudah. Halo. Oke. Okay. Okay, selamat bergabung Bapak Kiki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian kita akan membacakan CV pembicara yang kedua, yaitu beliau adalah nama lengkap Profesor Dr. Insinyur Hajah Duyati Pulje Mulyani MP. Kemudian beliau lahir di Bantul 13 Desember 1964. Alamat rumah di Pelawonan RT 4 RW 31 Argomulyo, Sedayu, Yogyakarta. Kemudian apabila ingin komunikasi dengan beliau, bisa dihubungi di nomor HP 081-328-776-36. Saya ulang lagi, 081-328-776-036 atau lewat email duyati2002@yahoo.com. Baik. Kemudian pekerjaan beliau sekarang adalah guru besar di bidang teknologi hasil pertanian
di program studi Teknologi Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kemudian untuk riwayat pendidikan, beliau S1, S2, dan S3 ditempuh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian pengalaman penelitian beliau banyak sekali ya, kalau saya bacakan mungkin tidak cukup waktunya, jadi saya screen saja yang terbaru, mungkin sekarang yang 2018, penelitian beliau mengenai potensi ekstrak dan praktik kunyit putih sebagai bahan anti-aging secara in vitro, model sel aging secara in vivo, dan mencit yang diinduksi D-galaktosa. Kemudian pengabdian juga beliau sudah banyak sekali, yang terbaru 2019, PKM Desa Argomulyo untuk penerapan teknologi pengolahan pupuk instan, rimpang-rimpang, serta budidayanya. Kemudian untuk jurnal atau artikel ilmiah juga sudah banyak sekali beliau, ya, yang di sini yang terbaru tertulis 2014 itu adalah The Effect of Green Tea Extract and Epigalactosin 3 Potency on Lipid Profile and Coronary Artery Morphology of Dyspeptic Tract. Ya, kemudian saya buat singkat saja, kemudian untuk prestasi beliau, ya, prestasi beliau yang terbaru adalah dosen berprestasi utama kompetis wilayah 5 Yogyakarta. Kemudian ada pun buku yang telah ditulis beliau, yang pertama adalah buku teknologi pengolahan sayur, kemudian fisiologi pasca panen, dan buku lebih sehat dengan kunyit putih. Ya, banyak sekali ya, nanti bila pengen diskusi lebih banyak dengan beliau, mungkin bisa langsung komunikasi dengan beliau lewat nomor HP atau email, ataupun datang langsung ke rumah. Selamat siang, Prof. Dwi. Selamat siang, Pak Yoko. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, demikian tadi dua CV dari pembicara sudah saya sampaikan. Untuk kesempatan pertama, nanti akan kami berikan kepada Bapak Kiki Gumelar. Waktu yang diberikan adalah 20 menit, Bapak, kurang lebih. Ya. Nanti mohon izin, apabila mendekati waktu yang mendekati habis, kami untuk mengingatkan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembicara kedua, sama Prof. Dwi, waktunya 20 menit. Kemudian nanti setelah kedua narasumber selesai menyampaikan materinya, kita akan lanjut dengan diskusi atau tanya-jawab. Demikian, karena waktu sudah semakin siang, untuk kesempatan pertama kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Kiki. Benar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mercu Buana karena siang hari ini saya bisa sharing tentang pengalaman saya mempunyai usaha dan menghadapi masa pandemi saat ini. Saya cerita dulu tentang background dari PT Tama Coklat Indonesia. Awalnya itu dibentuk di tahun 2009 dengan badan usaha dagang. Jadi saya punya usaha itu lahir di Yogyakarta. Karena rumah saya di Jogja itu di Jalan Kaliurang. Lalu saya juga sekarang baru aja pulang dari Jogja, rumah saya di Jambon, Jalan Kabupaten ya, dekat Pemda Sleman. Nah, waktu itu waktu saya tinggal di Jalan Kaliurang, saya punya dapur, saya lagi main coklat, tiba-tiba ibu saya datang dari Garut bawa dodol dan secara tidak sengaja saya cemplungin dodol ke coklat dan akhirnya muncullah ide membuat sebuah produk dengan nama Cokodot. Jadi dari ketidaksengajaan menciptakan sebuah produk yang akhirnya menjadi sebuah brand. Nah ini ya, itu sejarah awalnya. Jadi dari ketidaksengajaan di Yogyakarta saya main coklat di dapur, saya coba bawa pulang kampung, saya pasarkan, ternyata punya respon positif. Sebenarnya awal mula sekali produk Cokodot itu saya pasarkan di Jogja. Saya tawarkan ke perusahaan-perusahaan leasing, ya, ke staffnya, lalu saya bikin pameran di Plaza Ambarukmo tahun 2009, pas waktu itu Ambarukmo baru buka. Jadi ternyata responnya bagus, akhirnya saya punya keinginan untuk pulang kampung dan membesarkan produk Cokodot itu di Kabupaten Garut. Tapi alhamdulillah, sekarang pun Cokodot sudah berkembang di Yogyakarta, kita jual di banyak toko oleh-oleh di daerah Yogyakarta. Sejarah dari PT Tama Coklat Indonesia itu 2011 kita mempunyai badan PT karena saya berpikir untuk lebih membesarkan usaha yang saya pimpin dan saya juga ingin belajar bagaimana menghadapi tantangan
menjadi perusahaan yang besar. Jadi banyak belajar, karena background pendidikan saya adalah pariwisata, baik S1, S2. Nah, ketika memimpin sebuah perusahaan, banyak hal yang harus saya pelajari akhirnya. Nah, ini awalnya coklat isi dodol. Nah, sekarang ketika Cokodot menjadi sebuah brand, saya menciptakan banyak produk coklat. Jadi, tidak hanya coklat isi dodol, tetapi ada coklat dengan mangkat semua rempah yang ada di Indonesia, ya, seperti coklat cinnamon, kayu manis, coklat cili, cabai, coklat jahe, dan sebagainya. Boleh next? Lalu, misi kita dalam perusahaan itu adalah mencoklatkan Indonesia dengan inspirasi budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Itu kenapa produk yang saya ciptakan di setiap wilayah pemasaran itu akan berbeda kemasan atau berbeda rasa. Karena saya menekankan kepada kearifan lokal. Jadi cokodot yang ada di Bali, yang ada di Jogja, itu akan berbeda dengan cokodot yang ada di Garut. Ya, misinya ya ingin menjadikan apa ya, coklat ini didistribusikan merata seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kami tentang coklat ini adalah sebuah bahasa universal. Ketika orang tidak mampu berkata-kata, dengan coklat itu bisa mewakilkan bahwa ada suatu perhatian terhadap seseorang dengan kita memberi sebuah coklat. Itu message dari produk yang saya ciptakan. Nah, berbicara tentang our brand, tentang merek, boleh silakan untuk slide selanjutnya. Our brand, selanjutnya. Jadi, Cokodot pada awalnya itu adalah singkatan dari Coklat with Dodol Garut. Tetapi, pada akhirnya, saya membuat Cokodot itu menjadi sebuah merek dengan tagline Indonesian Coklat untuk memperluas pasar, di mana kita menjual Cokodot tidak hanya di Kabupaten Garut, tetapi bisa nasional. Bahkan sebenarnya kan Cokodot itu sendiri juga lahirnya di Yogyakarta pada tahun 2009 di Jalan Kaliurang. Gitu. Oke, ini beberapa produk. Next. Nah, ini produk yang saya ciptakan. Di situ ya bisa dilihat ada yang tulisan I love Jogja, I love Bali, Garut. Itu semua daerah di Indonesia, terutama target pasar saya adalah kota-kota yang mempunyai tourism pariwisata yang sangat besar. Jadi pangsa pasar pariwisata saya bidik. Dari awal saya membuat sebuah produk itu segmen pasar saya adalah pariwisata. Nah, berkaitan dengan acara hari ini, pariwisata adalah bidang yang sangat terpengaruh oleh pandemi. Makanya produk-produk kami juga di saat pandemi ini terdampak sangat luar biasa, yang sampai akhirnya kita bisa sampai berhenti produksi pada bulan Maret, sampai akhirnya kita mulai lagi produksi di awal Juni. Berarti hampir 3 bulan kita stop produksi ya. Nah, ada beberapa cara ketika kita juga menghadapi pandemi ini. Sebelum saya berbicara tentang bagaimana menghadapi pandemi, saya perkenalkan lagi setelah ini, next. Nah, ini ada adiknya Cokodot dengan brand Gumsberry juga. Ini strategi marketing untuk meraih banyak segmen. Ketika Cokodot di segmen tourism, ini pun sama di segmen tourism, tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Lalu next. Lalu ada adiknya lagi yang namanya itu Nibs. Nah, ini harganya di bawah Cokodot. Jadi kalau kita berpikir, kenapa saya mempunyai banyak brand, itu karena kita ingin membidik semua pasar bisa masuk. Jadi kemampuan ekonomi masyarakat, apalagi sekarang di saat pandemi, itu akan menghemat uang. Jadi kita pun punya produk yang memang harganya di bawah, tetap pangsa pasar kita bisa raih. Next. Nah, ini Rosso coming soon untuk di Yogyakarta. Next. Nah, ini adalah sertifikat kami, adalah jaminan kesehatan, jaminan mutu makanan, di mana konsumen bisa menjadi percaya terhadap produk yang kita ciptakan, karena kita juga produksi di Garut sudah menggunakan standar HACCP. Ya, next. Ini pun ada achievement. Nah, di dunia internasional, Cokodot sudah mempunyai prestasi sebagai produk nasional dengan kemasan tradisional terbaik sedunia. Itu akhirnya menjadi sebuah homework ya buat saya untuk mengembangkan coklat lebih
banyak lagi. Dan satu lagi juga saya mendapatkan upakarti dari Bapak Presiden SBY, alhamdulillah, karena untuk pembinaan beberapa UKM yang ada di Kabupaten Garut. Next. Nah, ini sama, Pangan Award Nasional ini saya dapat karena menciptakan coklat isi dodol di tahun 2010 dan menciptakan coklat isi biji kopi pada tahun 2016. Dan juga Cokodot mempunyai prestasi yaitu OVOP Bintang 5, One Village, One Product. Jadi produk makanan pertama di Indonesia yang mempunyai prestasi OVOP Bintang 5 satu-satunya. Ya, next. Nah ini, kita masuk kepada strategi bisnis bertahan di saat pandemi. Saya tadi di awal menjelaskan bahwa produk Cokodot di awal memproduksi kita fokus di tourism way atau di produk pariwisata. Nah, ketika pandemi menyerang Indonesia itu produk pariwisata sangat terpengaruh. Bahkan bisa dibilang stuck, berhenti. Kita tidak bisa menjual barang kita di toko oleh-oleh karena kunjungan wisatawan pun tidak ada gitu. Akhirnya saya ketika bulan Maret itu sudah mengatur strategi itu untuk mengalih produk ke daily consume atau konsumsi harian. Jadi pasarnya tidak hanya toko oleh-oleh, tetapi kita bisa masuk ke retail, warung tradisional, ya, retail tradisional, atau misalkan lingkungan sekitar, bahkan ke kantin rumah sakit dan sebagainya itu bisa. Saya membuat produk yaitu coklat tempas panik, itu coklat susu jahe, di mana di kemasannya juga kita cantumkan di situ hempas panik, karena saya melihat keadaan sekarang, bagaimana orang bisa merespons sebuah produk. Ya, jadi membuat produk yang lebih relevan dengan keadaan, adaptasi kebiasaan baru, experience baru dalam mengkonsumsi produk. Jadi susu jahe ternyata berbentuk coklat. Menjual paket yang bisa dimasak sendiri atau berbahan bakunya konsumen bisa memasak di rumah. Karena memang ada digaungkannya stay di rumah, akhirnya kita juga harus menjual produk yang memang bisa dikirim ke rumah. Akhirnya ibu-ibu atau orang rumah tuh bisa bereksperimen membuat coklat dan kita membuat sebuah video untuk mengarahkan mereka membuat sebuah produk. Misalkan isi brownies, bikin muffin, dan sebagainya. Yang intinya mereka punya experience di rumah. Lalu secara online, sebelum pandemi ini memang kita nggak concern di online karena kita memang fokus di offline. Penjualan kita banyak sekali di offline. Akhirnya kita tidak terlalu fokus ke online. Online hanya memberikan informasi, dan akhirnya keputusan orang membeli itu ada di offline. Tapi ternyata sekarang, itu semua orang, bahkan saya lihat memang ketika pandemi ini, pesanan online itu meningkat. Akhirnya, pun harus siap produk-produk untuk dipasarkan secara online. Kita membentuk sebuah tim yang kuat, untuk membesarkan pemasaran secara online supaya konsumen ketika tidak bisa bepergian itu bisa melihat produk kita di marketplace. Nah ini secara online ini memang kita terus ditingkatkan. Beberapa marketplace kita bikin. Kalau dulu memang hanya satu misalkan, atau informasi produk kita ada di website, dan sekarang kita perbesar dengan banyaknya marketplace yang kita tawarkan produk kita di sana. Gitu. Next. Nah, ini untuk sarana promosi. Ini promosi itu diharapkan pemasukan dari, di saat pandemi ini penghasilan itu nggak terlalu banyak, tetapi keuntungan yang kita dapat itu adalah bertahan sampai akhir tahun itu udah sebuah keuntungan bagi kami. Karena apa? Karena satu hal, karyawan banyak tetapi ada penurunan tingkat penghasilan, ya. Jadi mungkin untuk bidang makanan seperti sembako atau makanan pokok, atau saya pun punya bakery di Garut, itu ada peningkatan karena konsumsi orang di rumah makan itu meningkat. Tetapi untuk produk coklat, terutama di bidang pariwisata, itu pasti ada penurunan. Nah, bagaimana caranya kita tetap berusaha menjual barang yang kita punya untuk membantu operasional perusahaan, ya. Salah satu strategi promosi yang tepat saat ini adalah layanan pesan antar. Betul sekali. Jadi, saya selain di kota sendiri juga itu membuat sebuah sistem ketika coklat itu bisa diantar di ada pengantarannya dari mana, titiknya di Bali juga ada,
itu juga langsung ada layanan antar, atau misalkan bekerja sama dengan marketplace dengan zero ongkos kirim. Jadi ongkos kirimnya itu gratis, akhirnya harga barang pun masih tetap terjangkau. Lalu komunikasi dengan pelanggan yang berkelanjutan. Jadi kita harus maintenance konsumen kita untuk tetap setia, atau misalkan di marketplace itu bisa ketahuan ada orang yang kepoin sebuah produk, akhirnya kita bisa follow up untuk sampai closing. Karena kalau kita berpromosi di online itu hanya lebih kepada penyampaian informasi tanpa ada sisi keputusan untuk konsumen itu closing atau membeli produk yang kita produksi. Lalu empati, perusahaan memberikan ketenangan kepada konsumen sebagai jaminan kesehatan dengan melaksanakan standar protokoler kesehatan. Itu pun harus menjadi informasi kepada konsumen sehingga mereka yakin produk yang mereka konsumsi itu aman. Salah satunya tadi ada standar HACCP, ya, ada informasi juga bahwa di perusahaan kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Itu sangat membantu untuk konsumen percaya terhadap produk yang kita buat, gitu ya. Boleh, next. Nah, ini dana darurat. Di saat adaptasi kebiasaan baru, kebutuhan operasional tetap, namun cash flow akan terganggu. Ini betul sekali, ya. Jadi, pemakaian listrik akan tetap, ya, pemakaian air akan tetap. Jadi, apalagi boleh dibilang ketika pandemi ini omset menurun sampai 80%, tetapi biaya tetap itu harus tetap dibayar. Jadi bagaimana caranya? Tadi seperti yang saya sudah bahas di sebelumnya, harus menciptakan produk-produk yang memang bisa diterima saat ini. Jadi tidak bisa idealis, ya, tapi saya pun idealis, tapi idealis adaptif sehingga kita bisa cepat beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Komunikasi dengan karyawan pun diperlukan, karena hal ini juga bisa menjadi sebuah keterbukaan bagaimana keadaan perusahaan kita, sehingga karyawan pun mengerti apa yang perusahaan hadapi, sehingga kita bisa bekerja sama untuk membangun bersama-sama kedepannya perusahaan itu mau seperti apa dan dibawa ke arah mana supaya dalam menghadapi pandemi ini kita tetap bisa bertahan. Next. Nah, ini adalah salah satu cara, ya, karena dengan hanya berpromosi online, hanya dengan berpromosi produknya aja di online, itu tidak bisa membuat sebuah omset yang sangat tinggi. Jadi kita harus merekrut reseller-reseller, ya, karena banyaknya yang kejadian di pandemi ini ada PHK, ada yang dirumahkan. Berarti ya banyak orang yang di rumah bisa menjalankan usaha dagang, gitu ya, atau usaha sebagai agen, sebagai distributor, yang akhirnya kita tawarkan, mereka beli dalam jumlah banyak, dijual di lingkungannya, jadi akhirnya kita tidak menjual online itu satuan, tetapi kepada agen dan reseller, supaya mereka membeli banyak dan dijual lagi. Itu adalah yang paling efektif, menjaring, menjaring reseller di media online. Okay, next. Nah, ini kalau nanti ada yang mau main ke Garut, head office kita ada di Oto Iskandar Dinata nomor 322 Tarogong Garut. Marketing office kami ada di Jakarta. Dan kalau di Yogyakarta, jangan khawatir, semua produk Cokodot ada di toko oleh-oleh di se-Yogyakarta. Dan saya yakin di sini mudah-mudahan para adik-adik dari Universitas Mercubuana termotivasi untuk membuat sebuah produk dengan inspirasi lokal, supaya bisa mengangkat kuliner Indonesia dan tetap semangat di masa pandemi ini. Mungkin begitu, Pak Moderator. Baik, terima kasih sekali Bapak Kiki yang sangat menginspirasi, ya, dari ketidaksengajaan menjadi peluang usaha, ya, luar biasa. Semoga nanti bisa menginspirasi generasi muda ini, nanti dari ketidaksengajaan semoga bisa menjadi sebuah peluang usaha. Baik, terima kasih. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa di chat lewat chatbox. Sementara nanti kita tabung dulu. Kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Prof. Dwiyati Pujumulyani yang akan menyampaikan dengan judul Dampak dan Peluang Usaha pada Masa Pandemi COVID-19. Kepada Prof. Dwi, waktu dan tempat kami berikan 20 menit ke depan. Silakan. Terima kasih. Pak Moderator, Pak Yoko,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk berbagi di dalam webinar siang hari ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Tapi sebelumnya saya bersyukur dan selamat pada panitia yang sudah mengadakan webinar ini, dan jangan kapok ke depan mengadakan dan mengadakan lagi. Baik, silakan siapa, Mas Saiful, tampilkan aja ininya, slide-nya. Jadi berawal dari saya penelitian di tahun 2002 tentang kunir putih, terus saja lanjut, ada, alhamdulillah, ada dukungan dana, baik dukungan dana dari Wangsa Manggala waktu itu maupun dari Kopertis atau dari LL Dikti kalau sekarang, dan juga dukungan dana dari pemerintah atau dari Dikti, sehingga dari 2002 itu saya mengadakan penelitian, melakukan penelitian kunir putih, dan saya lihat di rak buku saya cukup banyak laporan, tapi kurang begitu kelihatan manfaatnya. Ada masalahkah, Mas Saiful, tentang? Ya, Bu, maaf, Bu. Ini lagi di-download sebentar. Oke. PPT-nya. Oh, ya. Kalau Mas Kiki Gumelar tadi produknya coklat, saya produknya bubuk instan esem, dan yang utama adalah suplemen kapsul kunir putih. Jadi memang sedikit ada perbedaan dari kita lihat tadi atau kita dengarkan tadi, sempat off di dalam kondisi pandemi ini, tetapi di industri saya atau di CV Mindra Mekar itu alhamdulillah berjalan lancar, karena kebetulan produk kami itu bisa mendukung atau meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga bisa membantu seseorang yang konsumsi lebih fit, daya tahan tubuh lebih tinggi, dan harapannya tidak ketular virus. Atau kalau Prof. Nidom dari Erlangga itu mengatakan jahe, kunir putih, temulawak itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau daya imun tubuh, sehingga kunir putihku ini kena dampak positif dari apa yang dikemukakan oleh Pak Nidom dari Erlangga, sehingga banyak peningkatan order dari konsumen, sehingga memang beda antara produk satu dengan produk yang lainnya. Jadi yang herbal atau suplemen kunir putih ini disuka atau dibutuhkan karena memang saatnya itu bisa dikatakan tepat untuk membantu meningkatkan daya imun tubuh. Baik, sedikit ada perbedaan judul, Pak Yoko, ini, atau ada pergeseran judul, usaha pangan lokal tetap eksis di masa pandemi. Lanjut aja, Mas Saiful. Ya, saya nggak apa-apa sebelumnya, nanti sekilas saja sebelumnya lagi. Sebelumnya, ya. Jadi
Saya ingin sharing kepada para mahasiswa atau yang ikut webinar ini. Lanjut. Slide kedua. Ya. Saya ingin sharing kalau suatu industri itu berkembang itu tidak tiba-tiba. Jadi mesti dimulai dari yang kecil, tetapi tentu punya semangat yang gede. Hal ini akan menambah pengalaman ownernya atau katakanlah kalau itu direktur ya direktur atau pimpinannya. Dari pengalaman yang ada itu bisa kita gunakan untuk melangkah berkembang dan sukses gitu atau menghasilkan atau akhirnya menyejahterakan. Lanjut. Nah, ini penelitian yang tadi saya kemukakan, mungkin lanjut karena waktunya terbatas. Jadi, intinya dari 2002 sampai sekarang, saya fokus penelitian kunir putih. Dari penelitian yang cukup banyak tadi, ternyata memberi kesempatan kepada saya mendapatkan hibah seminar internasional yang presentasi kunir putih sampai di luar negeri. Yang sering saya katakan pada mahasiswa bahwa kecil saya angon bebek, enggak ngimpi Eropa itu mana, itu enggak ngimpi, ternyata sampai di sana. Alhamdulillah. Lanjut. Presentasinya sebetulnya di Paris, tetapi karena visanya satu, sehingga kami ada ke Amsterdam, Berlin, Roma, Switzerland, jadi ke dekat-dekat Paris. Lanjut. Ini kesempatan di Cina, kebetulan saya di Jiangsu, Cina itu selama 3 minggu atau 21 hari. Dan hotel saya dekat dengan pagoda. Kalau saya cerita di mahasiswa itu, setahu saya pagoda itu kalau ibu saya ngajak ke pasar, bawa permen pagoda, pasti les. Ternyata di sana itu gede sekali pagodanya. Berapa, tingkat berapa ya, 14 atau berapa. Ini di Malaysia, lanjut. Di Malaysia lanjut aja, saya presentasi di Kuala Lumpur, pernah. Ya, ini sekilas saja salah satu produk atau pengolahan saya berupa pupuk instan, lanjut. Karena bukan menyampaikan pengolahannya, jadi terkait dengan pandemi. Yang pupuk instan dulu aja. Di pupuk instan ini sudah ada PART, tetapi memang untuk bahan tertentu, rempah tertentu itu bukan perizinan Dinkes seperti jahe merah, kemudian kunir putih itu harus izin BPOM, sehingga baru proses. Yang PIRT ini ada kunyit, temulawak, kencur, secang, ini sudah ada PIRT-nya. Lanjut. Ini yang saya kemukakan bisa dikatakan suplemen Kurkuval DP, tetapi karena masyarakat itu merasakan seperti obat, jadi kalau ke rumah saya sering mau ketemu Bu Dokter beli obat. Padahal ini sebetulnya pengolahannya sesuai ilmu pangan. Lanjut. Ya. Kalau saya cerita seseorang atau suatu industri itu berkembang, tetapi pasti dari kecil dulu, itu kalau saya ceritakan awalnya 5 botol, 20 botol. Sekarang bisa mencapai 500 botol isi 60, atau kalau dikonversikan 1000 botol isi 30. Dan awalnya saya sendiri, sambil ngomong saya ngapsul sendiri, lama-kelamaan tenaganya enggak cukup, saya rekrut tetangga depan rumah. Satu orang lama-kelamaan enggak cukup, sekarang 70 orang yang proses di dalam, ikut proses. Hal ini juga memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga memang menurut saya produk pangan yang bisa eksis selama pandemi ini ya produk pangan yang bahan dasarnya lokal. Nggak perlu impor, karena kalau impor, lockdown, pesawat nggak ada, nanti kita berhenti. Tetapi kalau bahan dasar itu dari lokal, tetap jalan. Kemudian tenaga pengabsulnya adalah 10. Ini
banyak mahasiswa, mungkin di antara ini ada juga yang pas datang di tempat saya. Alhamdulillah mahasiswa pada regeng membantu saya gitu. Bahkan ada yang bilang, saya bisa beli HP karena COVID nggak kuliah gitu, malah bisa beli HP gitu. Karena apa? Karena setiap hari bisa membantu di industri saya. Kemudian bagaimana pemasarannya? Jadi pemasarannya ini teman-teman kampus itu banyak yang memasarkan. Contohnya misalnya Bu Kamsih Astuti itu dekan Fakultas Psikologi periode yang kemarin itu beli kunirku karena dititipi tetangganya, itu namanya sudah laskar kunir putih. Jadi tidak mesti memang ambil untung, tetapi ada juga dan boleh juga ambil untung. Seperti yang saya lihat sekarang ini, semakin besar ordernya adalah Mas Iksan dari Kampus 2. Nggak tahu, ada enggak. Ini 2 hari sekali, 3 hari sekali, 100 botol. 2 juta, skala mahasiswa. Saya acungi jempol 2. Ini yang memang betul-betul tekun. Dia rajin dan mungkin dia juga menawarkannya dengan ramah gitu ya. Kemudian mahasiswa dan alumni, banyak alumni yang mungkin bantu Bu Dwi mesake bakul jamu gitu ya. Ya alhamdulillah, teman sekolah, teman kuliah, kemudian semua keluarga. Kalau kemarin Mas Saiful itu izin praktek kerja di Kulon Progo, saya pancing ketemu siapa? Ketemu Pak Tri. Pak Tri itu adik saya kandung. Itu juga membawa kunir putih. Lanjut, Mas. Ya. Usaha produk pangan agar bisa eksis selama pandemi, ini menurut pengalaman CV Windra Mekar, gitu ya, kan pengalaman Mas Kiki tadi berbeda dengan pengalaman kami, ini tetap jaga kualitas. Jadi, produk Windra Mekar yang berkualitas itu tetap dipercaya penggunanya selama pandemi pun harus dipertahankan. Bahan dasarnya karena nanam sendiri, homogen, jelas. Karena lahannya terbatas punya ownernya, kita kerjasama dengan kelompok tani. Kita kerjasama dengan petani sekitar. Bahkan ada petani yang beli 50 kilo bibitnya, ada 20 kilo, ada 200 kilo atau 2 kental. Kalau kelompok tani kemarin, periode kemarin sekarang yang panen sekarang ini, 1 ton bibit. Alhamdulillah, ini membuat bahan dasar CV Windra Mekar eksis, tidak kangelan atau tidak kesulitan atau tidak kehabisan. Kemudian pengemasan, pelabelan yang baik, penyimpanan yang baik, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi walaupun lockdown, walaupun pandemi, karena kita itu kerjakan bersama masyarakat tetangga, jadi nggak ada yang ngelok, okay? Oh, lockdown kok ibu ada kuyuk? Enggak, di sana 3 orang, di sana 3 orang, di sini 2 orang. Gitu. Jadi dibuat seperti itu, walaupun pada saat anak-anak makan itu ya jejer-jejer, tapi ya itu kan sekilas makan, nanti terus berpisah lagi untuk di lapangan yang sana-sana menjemur misalnya. Lanjut, Mas. Untuk promosi gencar, tadi saya senang mendengarkan Mas Kiki tadi yang sudah berapi-api menginfo bagaimana cara pemasarannya. Punya saya juga, saya sendiri semangat gitu. Dimanapun saya juga menginfo, walaupun lewat brosur gitu, mungkin sederhana. Jadi jejaring media kami juga info, memang tidak semata-mata jual kunir harga sekian, bukan. Tetapi ada yang sembuh karena ambeiennya, ada yang sembuh mahnya yang awalnya kadang tidak masuk kuliah karena mahnya kumat, ternyata bisa sembuh dengan kunir putih, nah, itu saya promosikan seperti itu. Kemudian jejaring komunitas, jadi jejaring komunitas ini di grup alumni, di grup warkaban, itu warga Kabupaten Bantul, itu luar biasa juga, jadi laku produkku. Kemudian pemasaran, kalau pemasaran di rumah, ya pelayanan harus ramah, pengiriman harus tepat waktu. Karena pernah punya siswa SMK yang mungkin baru
adik-adik yang baru belajar pertama kali ditanya pelanggan, ini harganya berapa? Enggak tahu. Ini fungsinya untuk apa? Tidak tahu. Wah, saya itu dilapori oleh pelanggan. Ibu, gimana saya pelanggan sudah lama kok dijawab demikian? Saya ya minta maaf. Jadi tetap aja pada suatu ketika kalian mau praktek kerja, kalau memang apa ya istilahnya harus menyatu dengan situ ya, harus bisa juga belajar untuk melayani dengan baik. Harga kompetitif, saya kira kita sudah tahu kulit putih cukup murah gitu ya. Kemudian metode pemasaran milenial atau online. Lanjut, karena waktunya terbatas tadi mungkin agak ya. Penanganan bahan baku, lanjut aja mungkin secara cepat, tadi sudah diperingatkan waktunya. Bibitnya lanjut, ini maksudnya kulit putih ditanam sendiri sehingga homogen, lanjut Mas. Tanamannya lanjut. Produk atau panenannya lanjut. Ini ciri khas kulit putih jenis mangga itu warnanya kuning muda, aromanya mangga. Lanjut. Yuk, lanjut. Ya, Bu, tadi tergantung dari kualitas. Nah, kualitas itu antara lain perlu dijaga, khasiatnya bagus. Kalau produk Budwi selama pandemi digunakan kok tidak ada khasiatnya, pasti orang tidak order lagi. Sehingga kami harus jaga betul, pengawasan betul ciri khas produk kulit putih saya. Lanjut. Ya, tentang manfaat kulit putih ini tidak perlu saya sebut semuanya. Jadi yang utama adalah mencegah dan mengobati kanker, kemudian peradangan dan penyakit yang berhubungan dengan lemak. Lanjut. Hal ini karena apa? Karena ada atau mengandung bioaktif atau antioksidan, mengandung polifenol, antara lain kurkumin, antara lain katekin, epikatekin seperti yang ada di teh juga. Kemudian yang utama tidak ada di bahan yang lain adalah kunir putih ini mengandung ribosom inaktif protein. Ini ciri khas bahwa kunir putih mampu merontokkan sel kanker dan menonaktifkan sel kanker. Kanker stadium 3B, alhamdulillah bisa bersih dari sel kanker. Jadi jangan khawatir, ada benjolan, cepat-cepat aja berusaha, jangan ditunggu benjolannya gede gitu ya. Lanjut. Ya, ini semangat saya mengulang aja Mas Saiful, walaupun dokter, walaupun profesor, kalau aku mengikuti jalan sehat bareng, saya bawa brosur. Saya perpanjangan SIM, saya bawa brosur. Saya mengantar orang tua cek mata bawa brosur. Ini reuni di FTP UGM, semua dari temanku yang tampil di sini menggunakan kulit putih. Ini yang satu di Damam, kerja di Damam Saudi Arabia, ini pasti membawa. Kalau pulang, bawa ke sana 50 botol untuk periode sampai pulang ke Indonesia lagi. Lanjut. Halo. Ya, saya kira ini saat suami jadi pengurus, jadi istri harus aktif ya, ada jalan sehat di UGM, kami ikuti jalan sehat dengan senang, kami bagi brosur, nggak apa-apa lanjut Mas, nggak apa-apa. Kemudian saat pengukuhan guru besar saya, teman-teman SMA ini pakai juga, bahkan ada dokter Agus Purnomo, ini sementara waktu yang lalu direktur Rumah Sakit Padmasuri, ini juga menginfo kulit putih. Lanjut. Ya, ini reuni jalan sepeda gembira dari UGM, bundaran UGM sampai Kraton, sampai Taman Sari, kita sepedaan. Nah, saat-saat seperti itu kami atau saya kulit putih. Karena gencarnya seperti ini di kondisi pandemi ternyata maaf saya sebut aja Prof. Eni Harmayani ini membeli kunir dikirim ke rumah sakit. Bejo saya syukuri, saya dan sangat berterima kasih. Rumah sakit akademik dikirimi 100 botol temulawak, 100 botol kunir putih untuk garda depan.
Nah, saya sebagai ownernya ikut, udah Bu, saya tambahi 10 botol kunirnya, saya tambahi 10 botol temulawaknya. Saya bilang gitu. Ke Fakultas Kedokteran UGM, ke Rumah Sakit di Bantul, ke beberapa tempat. Menurut saya karena Bu Maya ini percaya produkku, sehingga dia ikhlas mengirim kemana-mana yang beliau kehendaki, dan alhamdulillah berarti ngelarisi produk saya. Ini di kondisi COVID yang kita karena sering jejaring, ikut jejaring sosial, ikut grup-grup alumni dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tahu produk saya, hal tersebut sebagai langkah promosi putih dari Indra Mekar. Mungkin itu karena waktunya tadi sudah dikasih kode, dan saya kira nanti bisa tanya jawab, waktunya masih ada. Oh, ini pemasaran tadi ya, pemasaran lewat online saya kira sudah saya kemukakan juga. Dan demikian, kalau ada kurangnya atau ada yang kurang pas, ada salah, minta maaf. Sementara saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yoko sebagai moderator. Baik, terima kasih sekali Prof. Wiyat menyampaikan materinya. Ya, luar biasa, kedua pemateri dari Pak Kiki dan Bu Prof. Tuyati sangat menginspirasi. Bedanya adalah dari Pak Kiki tadi dari ketidaksengajaan dari peluang usaha, tapi kalau dari Prof. Dwi memang disengaja, ya, sengaja kemudian jadi lanjutkan jadi peluang usaha. Tetapi persamaannya adalah kedua-duanya mengangkat potensi lokal ya, terutama rempah yang ada di Indonesia, masih banget, sangat banyak sekali jenisnya, mungkin bisa menjadi peluang juga buat peserta seminar pada hari ini. Baik, sudah ada dua pertanyaan yang masuk kami, oh tiga. Ya, akan saya bacakan dulu, kemudian yang lain silakan nanti untuk juga bisa menuliskan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Yang pertama dari Ibu Kuswartini STP MSC dari Politeknik Negeri Pontianak. Wah, selamat bergabung Bu Kuswartini STP MSC dari jauh-jauh dari Pontianak Kalimantan Barat ya, sudah ikut bergabung di dengan kami. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Gumelar. Pak Gumelar, Cokodot luar biasa, sangat inspiratif. Hebat strategi pemasaran dalam situasi pandemi ini. Saya tertarik dengan misi-misinya, yaitu mencoklatkan Indonesia. Kira-kira berapa persen bahan baku coklat yang berasal dari Indonesia? Mengingat Indonesia sebagai produsen coklat nomor 3 di dunia. Terima kasih. Semoga bisa mensejahterakan petani coklat di Indonesia. Itu Pak Kiki. Kemudian sekalian, guys, yang kedua juga dari Alif Maulida. Pak Kiki, bagaimana cara Bapak memperbesar produksi usaha Cokodot, misalnya dari UKM menjadi PT dalam waktu kurang lebih 10 tahun wirausaha? Terima kasih. Itu ya dua dulu untuk Pak Kiki, nanti setelah itu kami lanjutkan pertanyaan untuk Prof. Ki. Monggo Pak Kiki, waktu dan tempat kami beri. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kami menggunakan bahan baku coklat dari Indonesia kurang lebih 80%. Jadi hampir semuanya bahan baku itu saya ambil dari Indonesia, hanya saja ada varian isi yang memang masih ada bahan dari luar. Tetapi ketika saya membuat coklat susu jahe itu 100% dari Indonesia, jadi ada bahan-bahan pendukung lain yang memang masih didatangkan dari luar. Lalu cara saya membesarkan perusahaan dari 2009 itu, saya dari satu orang karyawan, sampai sekarang ada kurang lebih 250 karyawan. Itu saya membesarkan itu dari UKM, dengan benar-benar apa ya istilahnya, berjalan bersama, membesarkan brand dulu. Jadi saya banyak promosi, pameran gitu ya, lalu ikutin dari apa, promosi dari skala wilayah kabupaten, provinsi. Bahkan saya dua kali mewakili Indonesia ke Paris, Prancis, itu pameran coklat internasional. Jadi Cokodot sudah dua kali menjadi wakil Indonesia untuk pameran coklat dunia di Paris. Selanjutnya saya mengikuti pameran di luar negeri. Jadi
Waktu itu pengalaman sebelum saya memulai usaha, saya sebagai karyawan. Nah, ketika saya beralih menjadi berusaha apa punya usaha coklat itu, saya keliling dunia, saya memanfaatkan fasilitas dari kementerian. Jadi banyak jadwal promosi luar negeri dan saya ikut kurasi produk yang akhirnya juga menjembatani saya punya link ke luar negeri. Dan saat sekarang pun kita kerjasama dengan Maldives, jadi oleh-oleh coklat Maldives itu dikirim dari kami gitu. Nah, cara membesarnya selain berpromosi, yaitu kami juga membina beberapa rekanan di daerah-daerah. Jadi kalau saya harus kirim dari Garut ke Bali, mungkin atau ke Jogja kan lumayan. Jadi akhirnya kita pun buka cabang produksi di Yogyakarta, di Bali, di Bandung, di Jakarta, sehingga coklat yang kita punya itu masih terjaga, tidak terkendala oleh distribusi. Karena kalau kita punya usaha coklat, itu sangat riskan sekali. Terhadap panas itu lumer ya. Kena panas sedikit, dingin lagi, ada yang namanya sugar bloom, pet bloom, ya. Seperti itu. Jadi kondisinya sangat sulit ketika kita memang punya usaha coklat, karena memang resikonya sangat luar biasa dalam hal distribusi. Karena mengingat wilayah Indonesia itu kan negara tropis. Nah itu, jadi cara membesarkan PT itu saya berusaha untuk promosi baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan saya banyak terbantu oleh program pemerintah, dan saya selalu cari cara bagaimana saya berhubungan dengan orang-orang pemerintah untuk tahu program apa saja yang bisa saya manfaatkan. Awal-awal ketika kesulitan UKM itu satu, modal, pemasaran gitu ya, lalu pengetahuan tentang packaging, pengetahuan tentang syarat perusahaan. Itu semua saya tahu dari pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan. Mungkin di sini para peserta webinar, kalau ada yang punya usaha, belum punya badan usaha, langsung bisa berurusan dengan pelayanan satu atap di daerah masing-masing. Jadi kita kalau punya usaha harus punya badan usaha. Itu ya salah satunya kita membesarkan dari skala UKM menjadi PT itu ya, kitanya harus banyak belajar. Jadi ada keberanian untuk bertanya, mau mengembangkan usaha kita. Saya dulu waktu bekerja di perusahaan orang, saya bisa menjual barang perusahaan tersebut. Nah sekarang ketika kita berusaha sendiri, kita harus bisa menjual barang kita sendiri dengan cara apa ya? Dengan cara percaya diri terhadap barang yang kita punya itu. Ya dengan adanya peningkatan dari skala UKM menjadi PT itu pun menjadi tantangan dan juga cara untuk kita banyak belajar bagaimana menghadapi situasi perusahaan untuk menghadapi pasar. Mungkin itu ya Pak Moderator jawabannya. Baik, terima kasih Pak Kiki. Sekalian satu lagi Pak. Bapak Kiki, misalkan terjadi naik turun harga bahan baku karena kelangkaan bahan, strategi yang Bapak lakukan bagaimana sehingga mampu memberikan kualitas yang maksimal sehingga produk Bapak bisa bertahan sampai sekarang. Mengenai bahan baku Pak, jadi kelangkaan strateginya bagaimana? Oke. Sorry ya, soalnya saya kurang jelas dengar suaranya, makanya saya dengar dulu di telinga saya. Mengenai bahan baku, jujur saja, untuk bahan baku coklat itu setiap tahun, dari tahun 2009 sampai sekarang 2020, itu setiap bulan mengalami kenaikan 5-10%. Akhirnya memang ada apa ya, kenaikan harga setiap tahunnya. Atau bahkan di tahun kelima, saya naikin harga langsung 20% supaya 5 tahun itu harga tidak berubah-berubah. Itu bisa strategi pricing strategi untuk menghadapi marketing. Supaya distributor, agen itu tidak marah-marah, karena setiap tahun kita harus naik. Akhirnya saya pernah bikin strategi, tahun kelima saya naikin aja dulu tinggi untuk biaya, untuk backup biaya promosi. Akhirnya 5 tahun sampai 2020 kita tidak ada kenaikan harga. Nah, sekarang di masa pandemi, ketika orang dengan daya beli itu menurun, akhirnya yang kita lakukan adalah memotong rantai distribusi. Jadi distributor kami ditiadakan. Jadi saya merger dengan pabrik. Jadi distributor ditiadakan. Akhirnya semua agen, reseller itu semuanya ngambilnya ke pabrik. Dengan adanya pemutusan rantai distribusi, kita bisa menghemat harga sampai 20%. Karena apa? Karena situasi pandemi ini saya kayak balik lagi ke zaman dulu dengan apa ya? Dengan daya beli sedikit, barang banyak. Akhirnya bayangin sekarang kalau kita main ke mall itu banyak barang yang didiskon sampai 70%, tetapi daya beli masyarakatnya berkurang. Nah akhirnya itu pun yang saya lakukan, barang saya di gudang banyak,
daya beli berkurang, ya mau nggak mau kita juga harus turun harga gitu. Jadi saya memutus rantai distribusi untuk menghemat kurang lebih sampai 20% yang akhirnya bisa disampaikan kepada konsumen, jadi harga nggak terlalu tinggi. Coba dilihat sekarang di lingkungan retail atau di lingkungan pasar, banyak harga-harga yang turun, kecuali sepeda ya. Kalau sepeda naik, saya lihat. Tetapi kalau harga makanan, harga bahan pokok itu cenderung banyak menurun, karena stok banyak gitu loh. Ya, kayak camilan apa-apa sekarang kayak di sale. Garment juga sama di sale, karena stok lagi banyak, waktu hari raya tidak keluar, akhirnya sekarang banyak sekali buy one get one, buy two get one, jadi seperti itu. Jadi strategi bahan baku ketika ada kenaikan memang pasti setiap tahun itu ada kenaikan, ya. Tetapi pas di masa pandemi ini, saya mensiasatinya adalah memutus rantai distribusi. Dan satu lagi ternyata ketika kita melalui online, itu konsumen langsung direct ke factory, kepada pabrik, yang akhirnya juga kita bisa masang harga juga tidak terlalu tinggi. Jadi bisa pre-ongkir, jadi saling subsidi gitu. Jadi biasanya biaya untuk distribusi bisa mensubsidi untuk biaya ongkos kirim yang akhirnya sampai kepada konsumen dengan harga yang sama, tidak terlalu tinggi. Mungkin itu, Mas, Mas Yoko. Ya, terima kasih Pak Kiki yang luar biasa. Penjelasannya, saya yakin peserta sekalian masih belum puas ya, nanti bisa kita lanjutkan lagi kalau ada waktunya. Baik, lanjutkan pertanyaan berikutnya untuk pembicara kedua kepada Prof. Lee. Ada dua pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Mbak Elvina Larasati, mahasiswa dari THP Mercubuana. Mbak Elvina bertanya, bagaimana caranya Ibu bisa mengatasi suatu desakan permintaan produk yang membludak dari konsumen? Mengingat bahan baku dari produk Ibu kan produk hasil pertanian. Bagaimana mengatasi kendalanya itu? Kemudian yang kedua dari Ibu Kuswartini, kembali dari Politeknik Pontianak. Izin bertanya Prof, hebat sekali Ibu Prof, akademisi langsung aplikasi ke dunia usaha. Mohon izin Prof untuk bertanya, untuk uji klinisnya sudah ada Prof? Terima kasih. Itu Prof Dwi, ada dua pertanyaan yang sudah masuk ke kami, monggo untuk bisa dijawab. Baik, terima kasih Pak Yoko. Yang pertama dari Elvina, mana Mbak Elvina? Mbak Elvina ini anak saya, ini nggak pulang ke Jogja, belum pulang ya. Mbak Elvina ini bertanya mengatasi kendala permintaan yang membludak. Di kondisi panas seperti ini kami memang pekerjaan lapangan cukup berat dan pengkapsulan juga harus di tetap ada, sehingga kami harus pinter-pinter memanage. Pada saat sebelum kami atau sebelum musim panas atau musim panen dan proses, itu kami menyimpan atau mempunyai stok yang cukup banyak, sehingga selama proses di lapangan itu kami tinggal menjual atau kami sudah punya stok. Kalau awal-awal dulu memang tadi saya cerita ada perkembangan dari kecil, berkembang lebih besar-besar kayak gitu. Di awal-awal dulu setelah tahun 2004 itu kami sempat kehabisan stok sampai saya umumkan beli kunir putih musim hujan itu. Datanglah dari Magelang, tanahnya masih basah, kemudian harus saya proses. Itu ternyata memerlukan energi yang besar kalau kita keringkan pakai kabinet dryer. Jadi kalau kita keringkan pakai kabinet dryer itu perlu energi yang besar, karena seperti misalnya di lab kita, kabinet dryer itu sehari mungkin 2 kilo basah, 2 kilo kunir basah menjadi kering. Tetapi kalau kita punya lahan untuk menjemur, ini ternyata bisa 1 ton sehari. Jadi berbeda jauh dan gratis energi sinar matahari. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kami punya stok kering cukup banyak dan kami punya stok kapsulnya. Karena masa kadaluarsanya produk kering itu cukup jangkanya panjang, sehingga tidak khawatir besok sampai masa kadaluarsa.
Jadi cara mengatasinya antara lain seperti itu. Kemudian Bu Kuswartini dari Politeknik Pontianak ya, beberapa mungkin mahasiswanya juga transfer ke ini, ke Mercu Buana, ke THP Mercu Buana kemungkinannya. Terima kasih. Memang kebetulan saya juga enggak ngira kalau saya dosen akhirnya jadi bakul jamu gitu ya. Dan sekarang memang CV. Ini seperti Mas Kiki Gumelar tadi, memang harus perizinan diruntut terus. Termasuk kemarin saya mendirikan UD, tetapi ternyata tidak memenuhi syarat kalau UD mau untuk perizinan yang lebih gede. Ternyata harus CV, berdirilah CV Windra Mekar. Nah, uji klinis sudah atau belum? Kami melakukan tahapannya baru uji in vivo. Klinis ke manusia ini sudah diberi masukan oleh Prof. Maria Stuti, bisa kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UGM dan dengan beberapa jurnal internasional yang sudah terbit, bahkan yang paling akhir kemarin terbit di bulan Juli itu di Helion, Scopus Q1 itu sudah bisa untuk mendukung uji klinis dengan manusia. Jadi uji klinis manusia itu dengan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran atau seorang dokter dilakukan di rumah sakit harus sesuai aturan-aturan yang ada. Sehingga kami perlu persiapan yang matang dulu. Sehingga Bu Kuswartini, uji klinis ke manusia belum, tapi uji in vivo sudah saya lakukan sejak tahun 2004. Itu berupa atau dapat dana hibah pekerti, lanjut hibah bersaing, kemudian lanjut hibah fundamental yang 3 tahun terakhir ini saya ada 2 judul karena hak indeks saya memenuhi untuk mendapatkan atau mengajukan 2 judul penelitian yang cukup besar. PDUPT yaitu penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Jadi baru sampai tahapan in vivo dengan tikus, uji klinisnya baru dipersiapkan. Tetapi saya yakin aman karena kunir putih jenis mangga ini digunakan untuk lalapan dari nenek moyang kita. Sejak dari nenek moyang, kunir mangga ini digunakan untuk lalapan sambil makan, makan sayur, makan nasi, itu ada kunir mangganya. Ini di rumah makan besar atau di resto yang dari Palembang, Resto Sarinande itu disediakan lalapan berupa kunir putih jenis mangga. Pernah teman saya dokter pas makan di situ, Prof. DP, ini kunir putihmu gitu disisakan di piringnya gitu. Ya, yang banyak sisan, 5 ton saya bilang itu guyonan itu. Demikian Pak Yoko, mungkin ada pertanyaan lagi, boleh silakan. Baik, terima kasih sekali pada Prof. Dwi yang sudah menjelaskan dengan gamblang ya mengenai pertanyaan dari Ibu Kuswartini, STP, MSc dan juga Mbak Elvina. Mungkin masih ada waktu, kami buka 1 kali sesi pertanyaan dengan langsung ya, direct pertanyaan secara langsung. 1 untuk Pak Kiki dan 1 untuk Prof. Dwi karena kita dibatasi waktu. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya langsung kepada 2 narasumber, kami persilahkan. Monggo? Atau sudah jelas sekali? Mungkin lewat chat Pak Yoko. Oke, kalau memang malu untuk bertanya lewat langsung, monggo di chat. Sudah tidak ada? Yakin ini? Yang menyayangkan sekali kalau 2 pembicara kita ini lewat begitu saja. Silakan untuk digali, lama untuk mahasiswa-mahasiswa dari Mercu Buana ini untuk bertanya secara langsung. Ya, kalau belum ada, mungkin 1, ada 2 narasumber. Baik, kepada Pak Kiki dan Prof. Dwi,
satu hal yang saya tanyakan adalah ketika kita merintis sebuah usaha gitu ya, kadang kita merasa tidak pede lah atau tidak percaya diri dengan produk yang kita buat itu, bahwa kita tidak yakin bahwa produk kita itu akan diterima oleh masyarakat. Nah, bagaimana cara Pak Kiki Gumla dan Prof. Dwi untuk membangun sebuah keyakinan bahwa produk yang saya hasilkan ini pasti diterima oleh masyarakat. Kadang kita sudah semangat untuk buat produk, tapi kendala kita adalah memasarkannya dengan penuh kepercayaan diri. Itu saja pada Pak, Bapak, Ibu narasumber, monggo saya Pak Kiki dan Prof. Dwi. Monggo Pak Kiki dulu. Oke, baik. Untuk membangun sebuah kepercayaan diri terhadap perusahaan yang kita buat, yang pertama adalah dengan kita berpromosi dulu kepada orang yang terdekat. Saya menggunakan keluarga, teman, tetangga, sahabat untuk bagaimana mencoba produk yang saya buat. Itu untuk yang startup, untuk yang bisnis baru mulai. Tetapi ketika bisnis yang saya buat sudah mulai, itu saya membuat sebuah sampel, karena kan kita tiap bulan atau setiap tahun itu ada project business development untuk produk. Nah, kita coba offering kepada konsumen untuk membuat apa sebuah pendapat tentang rasa coklat yang kita buat. Kayak seperti saya pernah bikin trial coklat tape misalkan ya, coklat isi tape. Ternyata tape itu ketika dengan coklat digabung ada proses kimiawi makanan sehingga tidak ngebalance gitu. Jadi akhirnya si tape tersebut tidak akan tahan lama ketika saya bikin campur dengan coklat. Tetapi seperti kalau by request, sesuai permintaan, karena tahan lamanya cuma 3 hari itu masih bisa diproduksi. Tetapi ketika untuk ketahanan yang lama itu tidak bisa. Jadi cara mengetes, cara kita meningkatkan kepercayaan diri adalah ya kita harus yakin sama produk yang kita buat. Bahkan saya kalau kemana-mana, saya selalu bawa produk saya, saya selalu tawarkan kepada teman saya untuk mencobanya, atau kalau enggak ya kita menjualnya, kita sendiri sebagai sales di garis depan untuk memperkenalkan produk kita. Jadi kalau kita tidak percaya dengan produk yang kita buat, bagaimana kita bisa menjual ke orang lain? Itu saja sih intinya. Baik, terima kasih Pak Kiki. Ya, luar biasa. Monggo, Prof. Dwi. Iya. Terima kasih. Keberanian promosi itu penting sekali menurut saya. Sebetulnya kecil saya terkenal kalau saya itu pendiam. Tetapi setelah punya produk, mau nggak mau saya harus menginfo produk saya dan jadi banyak ngomong juga. Jadi ini yang membuat mungkin teman-teman SD, SMP, dulu kan anteng, sekarang ngomongnya banyak. Itu PD kita menginfo produk kita tentu dibarengi dengan kualitas yang ada. Jadi kualitas produk kita yakini memang berkhasiat. Kebetulan punya saya termasuk herbal atau suplemen, sehingga saya meyakini menginfo kepada masyarakat bahwa ini ada khasiatnya. Kemudian merintisnya lagi dengan, maaf, saya termasuk sosiopreneur. Jadi karena, mohon maaf, saya memang guru besar, sudah pol, tidak naik pangkat lagi karena sudah pol pangkatnya. Dan saya dari keluarga petani, dari keluarga pas-pasan, sehingga di usia saya ini saya punya produk pingin sekali untuk pengabdian. Jadi harganya ada herbal kok 10.000 itu ya, karena itu sudah menutup biaya produksi. Tetapi ternyata luar biasa, permintaan banyak karena masyarakat kita itu pada umumnya menengah ke bawah. Sama saja kalau mau dihitung keuntungan ternyata ada untungnya. Dan menurut saya kita akan punya keyakinan, terus terang saya barengi sedekah. Jadi mungkin karena sosiopreneur saya barengi sedekah, ternyata dengan niat sedekah itu order sudah melebihi apa yang akan kita sedekahkan. Sehingga kenapa tambah tahun, tambah sedekah saya, bukan untuk pamer, tapi ini
untuk meyakinkan bahwa betul industri besar itu ada CSR. Itu saya kira untuk mengimbangi pengembangan dari industrinya. Awal-awal saya 1-2 mahasiswa yang saya bantu, lama-kelamaan sekarang saya share. Saya memberikan beasiswa dari CV Rindra Mekar SPA untuk gelombang 1, 2, 3. Saya beranikan sambil untuk promosi. Awalnya hanya kok kasihan, saya bantu aja. Lama-kelamaan kelas saya share, yang memang ada masalah tentang keuangan jangan potol dari THP Mercu Buana, ketemu saya. Bisa itu pinjam, bisa juga itu dibantu. Jadi seperti itu ternyata membuat berkembangnya industri saya. Yang awalnya tadi hanya saya sendiri atau 2 orang, sekarang sudah 80 kalau saya ngamploping gaji karyawan saya. Itu tidak dihitung dari petani yang nanam kunir putih. Banyak sekali petani yang nanam kunir putih, tetapi saya tidak mengamplopi secara langsung. Tidak saya hitung juga yang namanya laskar kunir putih. Itu tidak. Kemudian kalau terkait dengan distributor, kebetulan kami, Mas Kiki Gumelar, kami juga tidak ada distributor. Suatu ketika di awal dulu saya bilang suami, Mas, kita ada yang lamar jadi distributor, bagaimana? Enggak, distributornya saya. Maaf, kalau distributor tidak betul-betul orangnya yang jujur, kadang-kadang tidak laporan. Itu kenyataan yang ada di luaran, sehingga kami mencoba langsung seperti Mas Kiki Gumelar juga. Jadi kalau istilahnya laskar kunir putih itu yang memang menjualkan, tetapi bukan distributor yang harus menaikkan harga 20% atau nanti ke reseller 30%, itu bukan. Demikian Mas Moderator gitu Pak Yoko, jawaban dari saya mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi mahasiswa atau yang ikut webinar untuk mengembangkan usahanya. Terima kasih Prof. dan Pak Kiki. Satu lagi ya, ini ada pertanyaan untuk Pak Kiki. Nah, ini mohon maaf, ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah sesuai dengan diperingatkan oleh panitia. Mohon Pak Kiki, mungkin jawabnya bisa singkat ya. Ini dari ya. Mbak Elvina pada Pak Kiki, di masa pandemi ini, bagaimana kiat Bapak bisa meyakinkan produk Bapak kepada konsumen agar tetap pembeliannya itu tetap ibaratnya stabil? Gitu Pak, pertanyaan singkatnya. Baik, bagus sekali ini di saat pandemi ini, bagaimana sih cara kita menjual coklat karena tempatnya yang tersier ya, bukan bukan makanan pokok. Ya, sebenarnya dalam coklat di sini kan banyak orang-orang teknologi pangan ya. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam biji kakao itu ada kandungan flavanol. Flavanol itu adalah yang bisa memperbesar pembuluh darah kita sehingga darah kita lancar di dalam badan kita. Dan tingkat happy, tingkat gembira kita ketika makan coklat itu akan bertambah. Gitu. Nah, itu sebenarnya adalah value, nilai tambah dari produk coklat yang saya tawarkan kepada konsumen. Sehingga ketertarikan untuk membeli produk kita itu juga meningkat. Jadi saya di saat ini banyak orang yang stres, kan saya punya tuh coklat yang lucu-lucu, ada coklat obat stres, coklat hempas panik, coklat anti galau. Nah, itu adalah sebenarnya adalah value, nilai yang akhirnya orang tergelitik dengan bahasa yang saya pakai di kemasan gitu. Dan intinya jadi istilah apa ya? Tanpa menggunakan promotion, tanpa menggunakan apa, kita taruh di retail, orang baca juga bisa menjadi sebuah keputusan untuk membeli produk coklat tersebut. Memang saat ini sembako adalah yang terpenting, tetapi ketika orang banyak di rumah dan berbelanja, itu kayaknya camilan pun menjadi pilihan gitu untuk dibeli gitu ya. Jadi sekarang tuh orang memang lagi lomba-lomba cari vitamin, cari sesuatu yang meningkatkan imun, dan kita tawarkan salah satunya adalah coklat. Itu udah jelas-jelas bisa meningkatkan imun karena apa? Ya ada kadar gembira di dalam produk tersebut. Itu sih jawaban dari saya. Mudah-mudahan di masa pandemi ini semuanya bisa menikmati coklat, juga produk dari Ibu Profesor. Semoga saya juga semangat, Ibu. Saya juga lagi disertasi ini. Saya lagi ambil ketiga pemasaran. Saya doakan disertasi lancar. Minum kunir putih, semakin sehat, terus lurus. Pas, Bu.
Okay. Terima kasih sekali kepada dua narasumber yang sudah memaparkan diskusi yang luar biasa pada hari ini. Sebenarnya kita masih ingin berpanjang panjang lebar untuk diskusi, tapi apalah daya, waktu yang memisahkan kita. Semoga di lain kesempatan, insya Allah semoga kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi untuk berdiskusi. Amin. Bersama lagi. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada Pak Kiki dan terima kasih kepada Prof. Dwi atas paparan yang luar biasa pada hari ini. Demikian juga kami ucapkan kepada seluruh peserta, terutama yang sudah jauh-jauh dari luar Pulau Jawa yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Saya pribadi selaku moderator mohon maaf apabila selama dalam membawakan diskusi pada hari ini banyak kesalahan, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, saya kembalikan ke MC, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, tibalah kita memasuki acara terakhir, yaitu penutup. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan ilmu dan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada CV Windra Mekar, selaku sponsor yang telah membantu menyukseskan acara webinar ini. Dan para audiens yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi. Saya Maharani Leneka Putri, selaku MC pada seminar hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati. Saya izin undur diri, jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan minum suplemen kapsul kunir putih dari Windra Mekar untuk meningkatkan imunitas. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di screenshot belum ini? Terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu. Ya. Sama-sama, Bu. Sudah diambil screenshot-nya? Sudah ya? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Kayak benar. Pantesan suaranya.